Songong lu ya. Berani-beraninya lu ganggu jalan gua. Baru sini. Cabut sono. Bangun. Lepasin gua. Lepasin. Lu ikut gua. Riak lagi dong lu. Pengecut. Lepasin. Sama Giri diserang sama serigala. Kurang ajar. Gak ada kapok-kapoknya mereka. Andre, nelfon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Andre. Waalaikumsalam, Vel. Lu udah otw kesini belum? Udah. Gue udah di jalan, cuma gak sengaja. Di jalan gue liat Ian sama Giri diserang sama serigala. Gue harus bantuin mereka. Andre, tolong lu share log ke gua. Gua sama anak-anak langsung ke sana ya. Dan usahain salah satu di antara geng serigala jangan kabur. Nah, emang kenapa? Kita bisa gunain dia sebagai informan. Jadi kita bisa tahu di mana keberadaan para sekarang. Oke. Gua ngerti maksud lu. Oke, share log ke gua. Jangan lupa. Siap. Abis ini gua share log ke lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geng serigala benar-benar enggak bisa dibiarin. Mereka mau habisin kita satu-satu. Udah bisa baca pola pikiran mereka. Pasti mereka bagi tugas. Ada yang fokus nyurik Bara, ada yang fokus untuk jegat Giri sama Ian. Kamu tahu sendiri kan, Mo. King Serigala itu gak bisa nerima kekalahan. So guys, ayo. Kita berangkat. Oke. Andre udah siap. Gue ikut, Fel. Maksudnya kita semua ikut? Jangan, Mo. Kalian jaga Brave Racer aja. Biar gue, Vino, Mondi yang kesana. Iya, bener, Bon. Kata si Marvel. Kalau kita semua cabut, yang jaga Brave Racer siapa? Kagak ada. Ya juga ya. Guys, kita harus bagi-bagi tugas. Buat antisipasi serangan serigala. Biar gue, Marvel, sama Vino yang kesana. Ya, lo semua di sini. Kalian hati-hati di jalan. Vel, kalau ada apa-apa, kabarin kita ya. Pasti. Oke. Kita jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, ini kita ketinggalan jejak ya? Enggak konat. Gue lihat tadi mereka belok di persimpangan depan. Insya Allah sih kita gak ketinggalan. Berarti belok kanan, Pak? Iya. Iya, gue udah lihat. Jangan. Justru kita tuh jaga jarak aman sama mereka. Biar kita nggak ketahuan kalau kita lagi ngikutin mereka. Iya, kita kurangin aja kecepatannya. Bangun lu! Sini lawan gue lagi! Kapok nggak lawan gue berdua? Songong lu ya. Berani-beraninya lu ganggu jalan gue. Baru sini! Cabut sono. Bangun. Lepasin gua. Lepasin. Lu ikut gua. Riak lagi dong lu. Pengecut. Lepasin. Lu panik amat. Tadi tangtangin berantem lu. Tenang aja, anak warrior gak bakal gebukin lu. Lepasin gua. Kita akan lepasin. Tapi lu kasih tahu dulu di mana Dean sama geng serigala. Gua nggak tahu. Lu nggak tahu. Oh.
lo kasih tahu kita. Lo gak usah berkelit. Apa yang kalian udah lakuin ke Barat? Ini si Oji, kenapa bawa mobilnya pelan banget sih? Kita harus buru-buru sampai ke sana. Lagian ngapain ngebut-ngebut sih? Sekarang kondisi kita juga udah aman kan? Gak ada yang gangguin kita. Pede banget lo. Ya kan lo tahu sendiri, lo lihat aja nih hutan. Jarang ada orang kesini, jalanan sepi. Apalagi kita sekarang mau menuju ke Bukit Serem. Lo tahu sendiri kan, pasti jalanannya serem. Ya gue tahu. Tapi kita tetap harus waspada, men. Waspada sama siapa? Warrior? Hah? Belum tentu mereka tahu kalau kita di sini. Dan gue yakin mereka juga nggak tahu soal kehilangan Ebara. Takut apaan lo? Binatang buas. Takut amat. Enggak. Gue bukannya takut sama begituan. Gue cuma nggak mau rencana kita gagal lagi, itu doang. Gue yakin Reva tuh udah curiga. Soalnya sempat ngeliat Ivan sama Tyson di jalanan kan. Kalau lo nggak percaya, lo lihat aja ke belakang. Nggak ada siapa-siapa kok. Aman posisi kita. Aman lo bilang? Hah? Lo lihat belakang. Itu ada Reva sama teman-teman yang ngejar kita. Lo jangan nengok udah eh. Lihat dari sebelah aja. Emang adik lo ya? Selalu gagalin urusan kita aja. Ya bukan adik gue lagi. Terus ini gimana rencana lo? Tanpa perintah lo, gue gak bisa macam-macam nih. Gue gak peduli. Pokoknya, siapapun yang halangi rencana kita, sikat semuanya. Walaupun itu Reva. Oke. Gak ada ampun lagi buat kamu, Fa. Dulu kamu ngebelain orang yang udah nyakitin Liora. Dan sekarang, kakak gak bakal biarin kamu ngelindungin Bara yang udah bikin Adel di penjara. Fel, gue bener gak tahu apa yang udah dilakuin Bos Dian. Asal lo tau ya, Dian itu gak ada di sini. Ngerti? Lo gak perlu minta tolong sama dia. Dia gak bakal tolongin. Ngerti lo? Lo jawab gue! Lo punya kuping kan? Lo jawab. Gue mohon sama lo. Kasih tahu di mana mereka. Kalau lu jujur sama gua, kita akan lepasin. Tapi kalau lu nggak jujur, gua nggak bisa ngelindungin lu dari Ian dan juga Andre. Lu tahu kan, mereka kalau udah emosi kayak gimana? Jauhan di mana? Aku gak jawab. Bos Dian lagi di Bara. Dia mau bawa Bara ke tempat sepi. Bawa Bara ke tempat sepi. Buat apaan? Dia mau ngabisin Bara. Ujang, kemana Dian bawa Bara? Kalau lu gak mau ujang, aku habisin nanti. Andre, sumpah gua gak tahu. Bos Dian aja nyuruh gua buat kadang-kadang kalian. Selebihnya gua gak tahu. Jangan bohong lu. Andre, gua enggak bohong sama lu. Bara benar-benar dalam bahaya sekarang. Dian enggak pernah ngelepas orang yang udah nyakitin ceweknya.